ekonomi Indonesia saat-saat ini mulai melangkah ke fase terberat. BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke... Pandemi COVID-19 berdampak pada 18.000 tenaga kerja dari 29 perusahaan di Jawa Timur. Hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan 16.000 pekerja sisanya terpaksa dirumahkan. Dalam video amatir ini, puluhan karyawan retail di Depok terdengar menangis ketika mengetahui tempat mereka bekerja akan ditutup selamanya. Ini tehnya, Mas, diminum dulu. Makasih ya, Dek. Gimana kabar kantor, Mas? Alhamdulillah, Dek, Mas masih bisa kerja. Tapi ya itu, kamu tahu sendiri kan, gaji Mas sudah dipotong 50% dari bulan kemarin. Akibat pandemi ini, kantor itu memberlakukan pemotongan gaji kepada seluruh karyawannya. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya, Dek. Amin. Kamu yang sabar ya, Dek. Aku juga ngerti kok. Apa ya, Dek? Pulsa listrik kita kayaknya habis, Mas. Oh, iya. Coba Mas cek dulu. Ya, bentar ya. Udah Mas cek deh listriknya. Oh, ya udah, Mas. Kok kayaknya bunyi lagi ya, Mas? Oh, bentar deh ya. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Mas mau keluar dulu ya. Ya, hati-hati ya, Mas. Iya, deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Ibu kok datang tiba-tiba? Habis ibu, WA kamu nggak aktif. WA Sri habis paket, Bu. Kok ibu nggak ngomong-ngomong dulu, ada apa, Bu? Nggak apa-apa. Gimana kabar kamu, Nak? Alhamdulillah, Sri baik-baik saja. Mas Dava juga baik-baik. Alhamdulillah. Ini ibu cuma mampir, mau ke rumah Bu RT yang sedang sakit. Ya udah kalau gitu, kalau baik-baik aja ibu pamit aja ya. Ya Bu, hati-hati di jalan. Salam sama Bu RT. Ibu ini berapa? Oh, itu 5.000, Mbak. Oh ya, satu ya, Bu. Oh, iya. Ini, Bu. Kasih ya. Ya, Bu. Berapa ini, Bu? Itu 5.000, Bu. Ya. Thank you.
Ini amplop siapa ya? Amplop yang mana, Mas? Ini ada di rak sepatu. Gak tahu, Mas. Emang tadi ada siapa kesini? Cuma ada ini.